Halo guys, welcome back to my channel. Kali ini kita akan mereview finger finger plate clip atau pulse oximeter ya. Oximeter ini untuk mengukur kadar oksigen di dalam darah dan mengukur BPM, detak jantung Anda ya. Kita akan unboxing alat ini. Seperti apa alatnya? Oke. Harganya hanya Rp75.000, Anda bisa beli. Dapat satu ini, satu apa ini? Pegangan tangannya dan satu instruction manualnya, oke. Di sini dia memerlukan baterai A3 2 buah. Ya. Ini pasangnya baterai A3-nya. Kualitasnya seperti ini. Ya, so-so lah, nggak terlalu bagus, nggak terlalu jelek juga lah, oke lah, dengan harga segitu. Oke, di sini kita ini menjepit tangan kita ya. Oke, di sini ada buttonnya. Ya, di sini ada displaynya. Di sini akan dia akan menunjukkan kepada kita berapa nilai kita punya oksigen, kadar oksigen. Dan BPM kita ya. Terus di sini dia ada sinarnya ya, ada infrarednya di sini. Sebelah atas ini dia infrared lightnya, dia akan nembak. Dan di bawah itu ada di bawahnya namanya fotodetektor ya. Ya ini dia ya, seperti ini. Dia nembak nih. Dari atas tembak ke bawah ya. Ya, cara pakainya gampang sekali. Kita masukkan tangan kita aja ke sini. Sambil nunggu, entar di sini dia akan muncul nilainya nih. Ya. Didiamin aja, dia akan mengukur kadar oksigen dalam darah kita dan detak jantung kita ya. Ini sangat bagus dipakai buat orang yang sering olahraga ya. Dan ini sekarang ini yang zaman corona ini sangat penting alat ini. Ya. Dan saya nggak tahu ini nilainya muncul di sini ya 93. 93 itu udah kurang ya kadar oksigennya. Dan denyutnya itu 84 ya. Jadi untuk BPM-nya itu kita bisa lihat di tabelnya, ada tabelnya ya. Tabelnya seperti ini, kita lihat ya. Ini dia tabelnya. Untuk umur 20 tahun itu heart rate-nya itu 50-55% ya, itu 100-170, Anda bisa lihat di situ tabelnya seperti ini ya. Jadi kita bisa lihat berapa heart rate kita menyimpang atau enggak ya. Jadi untuk kadar oksigen normal ini kita harus mendapat nilainya itu nilainya itu 95-100% ya, nilainya 95-100%. Jika levelnya di bawah 90% itu dianggapnya rendah dan mengakibatkan hipoksemia ya. Terus jika kadar oksigennya di bawah 80% dapat mengganggu fungsi organ seperti otak dan hati dan harus segera ditangani ya. Jadi sangat penting kadar oksigen ini di dalam darah kita ya. Jadi jika kadar oksigen terus rendah dan menyebabkan cardiac arrest. Tetapi oksigen dapat digunakan untuk membantu dalam meningkatkan kadar oksigen darah ya. Jadi kita bisa ditambahkan oksigen melalui oksigen itu dapat membantu kita untuk meningkatkan kadar oksigen ya. Jadi orang yang sehat itu di C level biasanya menunjukkan nilai-nilai saturasi. Nilai-nilai saturasi oksigen itu sekitar 96-99% ya. Dan harus di atas 94% ya. Ini dia ya, 94%. Ini sangat bagus ya zaman sekarang ini. Kita bisa mengecek di rumah kita punya kadar oksigen dalam darah. Karena ini juga menyangkut dengan COVID yang sekarang ini. Jadi kita gak ada salahnya kita memonitor kadar oksigen kita ya, dalam darah kita ya. Oke. Jadi ini namanya pulse oximeter, dia bisa mengukur saturasi oksigen dalam darah kita dan BPM.
ya, berapa BPM, beat per menit ya, irama jantung kita. Di sini seperti ini ya, nilainya. Harganya hanya 75.000 ya, jadi harganya ini sangat murah. 75.000 karena kita tahu oximeter ini harganya bervariasi banget. Kalau yang branded-branded itu harganya ada sampai 800.000 ya. Jadi beda banget kualitasnya ya dari ini. Ya, ini oke lah, dengan harga 75.000 Anda udah mendapatkan oximeter seperti ini. Oke. Oke guys, demikianlah review dari kami Ronatec mengenai oximeter digital dengan harga 75.000. Semoga informasi bermanfaat dan berguna buat Anda semuanya. Jika Anda menyukai video ini, please like dan komen jika Anda ingin bertanya seputar oximeter ini. Oke guys, sampai ketemu lagi di channel kami selanjutnya. See you on the top guys. Bye.